selesai mandi, sekarang aku bakalan skincare-an dulu dan habis itu makeup. Biasanya dipanggil Kara. Oh ya, aku tuh suka banget sama lagu-lagu bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya aku gak bisa bahasa Inggris, salah satu contoh lagu yang paling aku suka adalah lagu dari Aras Buana dan Raisa Anggiani, yaitu judulnya If You Could See Me Crying In My Room. Lagu ini tuh lebih mengisahkan tentang seorang yang gamon terhadap pasangannya. Liriknya tuh benar-benar sangat sangat mendalami sekali. Jadi ini udah cinta aku udah meresap, dan karena aku juga mau keluar, jadi ini sekarang aku mau make up. Lalu aku bakal pakai concealer. Ya, aku makeupnya sambil cerita. Aku kan sekarang udah di Surabaya ya. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang-orang baru, banyakan dari mereka tuh selalu nanya kayak, kenapa kamu rela jauh-jauh dari Papua buat sekolah di Surabaya? Atau kenapa kamu nggak sekolah aja di Makassar? Papaku tuh adalah orang yang sangat keras kepala, tegas. Tegasnya papaku ini. Jadi dia tuh terkesannya kayak galak. Dan aku tuh nggak tahu alasan yang lebih jelasnya kenapa mama papaku sekolahin aku jauh-jauh dari Papua ke Surabaya ini. Jadi saya sekolah di sini jauh dari keluarga, itu bukan keinginan saya. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa orang tua saya itu adalah orang tua yang sangat tegas, terutama dalam hal pendidikan. Saking tegasnya mereka, jujur aja aku tuh sampai merasa kayak aku udah gak berhak nentuin kemana jalan hidup aku. Udah diatur semua sama mama papaku ini. Jadi walaupun aku milih mau jadi apa, udah gak ada artinya, soalnya emang udah diatur sama mereka. Soalnya dari itu, banyak hal yang mereka lakuin, buat aku ngerasa kayak aku lakuin itu bakalan salah di mata mereka. Saat itu mental aku tuh benar-benar down banget. Dan pada masa itu, aku emang lagi banyak masalah. Terlebih lagi di saat aku sudah pindah ke Surabaya, banyak hal-hal negatif yang aku lakuin. Tapi karena rasa kecewa aku tuh besar banget sama papaku, dan aku juga mikir kayak, ya udah sih, kenapa sih kalau aku ngelakuin ini, orang aku di sini emang bukan kemauan aku gitu. Akhirnya aku dikasihlah karma, sebuah kejadian besar yang menyadarkan aku sadar alasan kenapa orang tua aku memilih untuk menyekolahkan aku jauh dari mereka. Di sini cahaya yang kurang bagus, jadi aku bakalan ganti tempat dulu. By the way, ini final makeup look aku. Nanti kita bakalan ketemu sama teman-teman aku di sekolah ya. Aku bakalan kenalin ke kalian satu-satu. So keep watching teman-teman. Bye. Nah, hi guys. Jadi ini teman-teman yang tadi aku bilang. Ini ada. Hi guys, aku Christopher. Hi guys, aku Juan. Aku Yesa. Nah, sekarang kita di sini tuh bertujuannya untuk berkumpul untuk ke tempat yang kafe perpustakaan, guys. Nantikan terus ya perjalanan kita. Bye-bye. Bye-bye. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di tempat yang ingin kita tuju tadi yang bernama Sidua All Library, yang bertempat di jalan Dr. Cipta nomor 22. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam ya guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempatnya ya kan. Tapi setelah kita tanya-tanya dengan yang jual, ini tuh bukan kafe guys, ternyata ini tuh adalah perpustakaan tapi berkonsep seperti kafe. Pak ya, kita tanya reaksi teman-teman kita ya guys ya. Guys, menurut kalian tempatnya ini gimana guys? Iya, tempatnya kurang dilihat, kurang strategis ini. Tapi kalau menurutku tempatnya bagus sih guys, rekomend buat baca-baca buku, baca pilihan bukunya. Kalau menurut aku ya, awalnya aku juga mikir kayak John, kayak tempatnya kurang strategis gitu, soalnya kayak di lorong-lorong gitu kan. Tapi kayak setelah dipikir-pikir, ya udah, kayak itu tuh menjadi satu nilai plus. Soalnya ini kan konsepnya tuh kayak perpustakaan, dan emang perpustakaan ternyata teman-teman, bukan kafe. Jadi itu menjadi salah satu nilai plus. Karena apa? Karena
karena kalau misalnya perpustakaannya itu tempat ramai itu malah jadi bakal berisik, jadi nggak cocok buat perpustakaan. Keren sih konsepnya. Oh gitu guys, reaksinya mereka. Oke, kita lanjut baca cari-cari buku lagi ya guys. Akhirnya guys, setelah kita lama-lama tadi nyari di buku perpustakaannya, akhirnya kita berempat nemu juga bukunya guys. Nah jadi guys, kita di sini tuh kita tuh mau belajar tentang mental health yang lagi viral sekarang. Jadi ikutin kita terus, kita belum belajar. Hai teman-teman, jadi kita udah baca buku. Dan pada intinya buku ini tuh membahas apa aja yang terkait dengan mental health, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi, terus habis itu cara mengatasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, masalah mental health itu ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Cuma mungkin emang gak dituliskan dalam buku karena emang literasi yang kita dapat di sini di dalam buku-buku yang kita udah ambil tadi itu kurang lengkap, dan kita juga udah cari sedikit informasi di internet. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu banyak sebenarnya. Cuman kadang kalau misalnya kita speak up ke orang-orang itu, kita ngerasa malah orang mikirnya kita tuh yang terlalu baperan gitu, teman-teman. Nah Juan, gimana Juan? Benar, semakin kesini semakin rasa berbicara berumahnya semakin hilang. Contohnya simpel saja, para masalah di TikTok yang sedikit, jadi dia sampai mati-matian. Terlebih khususnya pada sosial media sebagai koruptor-koruptor. Ada lihat kan guys, sebenarnya di undang-undang itu udah ada peraturannya kan tentang nilai persatuan dan kesatuan. Nah kalau kalian nggak punya calon santun, gimana kalian mau punya nilai kesatuan dan kesatuan? Ya makanya itu. Coba deh kalian search ciri orang di Indonesia, pasti yang keluar tuh memiliki rasa peduli yang tinggi, punya rasa kesatuan dan kesatuan yang tinggi meskipun kita tuh berbeda-beda. Tapi pada nyatanya dari dulu tuh orang Indonesia tuh suka nyinyirin kita tanpa introspeksi diri. Jadi dampaknya ke kita itu sering anak-anak muda itu dikatain mental lembek, padahal kita kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Coba menurut Yesa lagi gimana? Jadi guys, mau di zaman apapun kita, mau berapa pun usia kita, saling mereka itu penting. Kita gak bisa bandingin zaman kita sama zaman orang lain. Kalau kita masih belum bisa menerima fakta tentang itu, berarti kita masih bisa belum menerima lingkungan sekitar kita. Sekarang guys, aku mau tanya ke Clara tentang pendapat dia tentang faktor internalnya selain faktor-faktor eksternal tadi. Jadi guys, kalian harus tahu, jadi selain faktor-faktor eksternal yang udah disebutin sama teman-teman aku tadi, ternyata tuh ada faktor internal yang dapat mempengaruhi mental health kita. Contohnya tuh kayak perkataan orang tuh sangat-sangat berpengaruh terhadap mental health kita, terus juga kayak tanggapan orang terhadap kita. Nah, ternyata selain itu tuh ada faktor internal juga. Contohnya adalah iya, benar banget. Yang waktu tadi pas kita sekolah, pas pelajaran biologi, kita kan juga bahas tentang hormon kan. Namanya tuh hormon kortisol. Emang hormon kortisol apa? Wah, kelihatan banget di sekolah tidur ini. Hormon kortisol itu hormon yang dapat mempengaruhi mood dan perilaku seseorang. Bener guys, apalagi kalau hormon itu tinggi di badan kita, itu dapat membuat perasaan kita cemas dan tegang. Ada satu lagi yang mempengaruhi stres. Apa tuh? Apa? Ya ayolah, orang udah serius, bilang aja kalau mau pesan makan, emang. Hai teman-teman, jadi tadi kan kata Yesa dia lapar. Nah kita tuh udah tanya di dapurnya, di sini tuh konsepnya dapur ya. Jadi kita udah tanya di dapurnya ada makanan apa, ternyata gak ada teman-teman, cuman ada roti bakar doang. Dan kita tuh lagi gak pengen makan roti bakar, jadi sekarang kita mau pindah buat cari tempat makan. Ikutin kita terus ya, bye-bye. Makan dan tentunya saya di Bye bye.
tempat kita beli makan. Jadi ada ini ya, ini dia. Nah, Yesa lagi bayar, teman-teman. Kita makan takoyaki. Aku pengen banget tau kayak kerja-kerja di kafe gitu atau enggak punya usaha-usaha. Jadi kayak pengen banget. Terus apalagi kalau di kafe-kafe gitu tuh kayak jadi anak stenan. Ya udah gak kerja sini aja. Jadi kalau aku sana kok bisa? Lama kan udah berapa? Udah sih. Makanya kalau kerja itu minimal umur 18 tahun. Tapi ini udah masuk angkatan kerja gak sih? Soalnya kayak deh, kita belajar ekonomi itu kan udah dari 16 tahun. Udah lah, ngapain ngaruh mungkin kerja-kerja, kita masih sekolah. Bener juga, Juan. Kan emangnya kalian bisa bagi waktu kerja sama belajar? Ya, itu susah sih. Ya udah lah ya, nanti aja nih kita lulus sekolah baru kita kerja. Ya, mau gimana lagi? Oh iya, aku lupa ngomong ini. Jadi tadi kan kita habis dari kafe yang kayak purpose-purpose itu. Literasi kita kan kurang di sana, input itu kurang dapat. Apa sih materi yang mau kita pakai gitu? Jadi kita lanjutin di sekolah, di perpus yang sekolah. Nanti kita cari-cari lagi. Kalau nggak dapat, kita cari di internet. Ya, benar. Jadi kita lanjut makan, guys. Selamat. Sekarang kita mau lihat Christopher itu guys, apa namanya tuh? Main basket sama Juan. Halo guys, jadi kita habis main badminton dan tadi panas banget makanya kita ganti baju. Terus sekarang kita mau lihat Christopher main bola basket sama Juan, tapi sayangnya kita gak bisa lihat Juan dari dekat teman-teman karena dia ekstra takut banget. Ayo. Di Surabaya panas banget tau. Iya, di Surabaya panas banget, gak perlu dingin. Iya. Ini guys, woy. Orangnya. Woi, par, woi. Halo guys, sekarang aku lagi latihan basket untuk melatih kesehatan fisikku. Kok kalian tuh kesini? Emang kalian sudah badminton? Udah gak lihat, kita dengar di baju. Oh iya sih. Udah lah ya, kita mau ke Juan dulu teman-teman. Kamu di sini aja ya. Dadah. Dadah. Hai guys, sekarang kita sudah kumpul di sini. Kan tadi kita melakukan hobi kita masing-masing ya guys ya. Sekarang kita sudah kumpul di kelas, lalu kita sekarang mau naik ke perpus ya guys ya, untuk ya mencari literasi baru lagi ya guys ya. Bye bye. Kita sudah nemuin beberapa informasi lebih lanjut tentang kesehatan mental. Kalau di buku aku baca tentang psikologi abnormal, ini karyanya Astimus Wan. Di sini aku nemuin tentang kesehatan mental, badan sehat dan mental sehat. Terus ternyata di sini tuh gangguan mental diklasifikasiin lebih lanjut. Terus kalau Juan, buku gimana Juan? Di sini yang aku baca psikologi umum. Di sini yang aku temukan adalah gejala-gejala. Contohnya dari yang aku temukan, cara berpikir, kemauan dan cara berperasaan. Nah, kalau aku di sini aku ambil buku Bicara Dapat Mengubah Hidup Anda. Jadi ini semacam buku kaitan pikiran kita terhadap psikologi kita, juga kata-kata kita terhadap psikologi kita. Dan yang saya dapatkan di sini adalah cara untuk kenali diri sendiri. Nah, jadi guys, di buku yang aku baca tentang psikologi kesehatan ini karya Paul Smith, ini menjelaskan tentang pengertian stres, terus mengapa stres-stres itu bisa datang ke diri kita masing-masing. Terus menurut Paul Smith sendiri ini, more attention should be given to psikologi aspek of
health and family factor including behavior in children. So teman-teman, ini akhir dari video vlog kami. Mungkin dari awal kita tidak menjelaskan kenapa judul kita adalah self-care. Jadi menurut kita self-care itu adalah cara kita merawat diri agar terhindar dari hal-hal stres dan hal-hal kecil yang kita lakukan. Contohnya kemarin adalah kita nongkrong dengan teman-teman yang memotivasi kita untuk belajar seperti sekarang, dan juga kita melakukan aktivitas yang dapat mengasah kesehatan kita. Dan juga kemarin aku sempat buat get ready with me dengan cara untuk merawat diri. So ini akhir dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata ya guys dari kami. Kami pamit. Terima kasih. Bye bye.